Suara Family Duo musim ketiga adalah Shaded dan Saiful. Dada Shaded dan ke Saiful Zero. Juara Family Duo musim ketiga. Guys, setelah dinobatkan juara keseluruhan program Family Duo 3 pada Ahad, pelawak dua beradik Saiful dan Sharif kini meninjau peluang untuk meluaskan bakatnya dalam bidang nyanyian. Kata Sharif atau Sharif Kadir Dolly Sharif 33, mereka bukan sahaja mampu menghiburkan orang ramai melalui lawak jenaka, malahan dalam bidang nyanyian juga terbukti membuatkan penonton tertawa. Apa yang kami lihat beberapa minggu lepas, saya nampak kami boleh hiburkan orang dalam nyanyian, jadi, mengapa tidak kalau kami ambil benda ini secara serius? Mungkin selepas ini kami akan keluar dengan band, kita tidak tahu, perancangan saya selepas ini kena teruskan menyanyi, sebab peminat ada yang suka kami menyanyi selain melawak, katanya kepada M-Star, ketika ditemui selepas konsert final Family Duo 3 pada malam Ahad. Dalam masa sama, Sharif memaklumkan, mereka juga sudah merakamkan satu lagu baharu hasil kerjasama bersama Ajay. Bagaimanapun single tersebut belum dapat dilancarkan, memandangkan video muzik belum sempat dilakukan, disebabkan jadual kerja yang padat. Projek dengan Ajay ini sebelum Perintah Kawalan Pergerakan PKP lagi, lagu telah habis dirakam, tinggal nak buat MV sahaja. Bila tamat PKP nak rakam MV, kami pula sibuk bekerja, jadi selepas ini mungkin akan buat MV, jelasnya. Sementara itu Sharif pula memberitahu, pada awalnya mereka tidak menjangkakan kemenangan tersebut disebabkan saingan sengit dua lagi pasangan duo. Kami memang tidak jangkakan kemenangan ini, sebab semasa raptai, kita tengok duo Adira, Emma dan juga duo Hakim Arif memang all out. Namun Alhamdulillah Allah permudahkan semuanya dan malam ini menjadi satu sejarah dalam hidup kami. Sebelum ini kami dekat pentas lawak, namun sekarang orang sudah terima kami di pentas nyanyian. Kami juga tadi berasa sebab semasa persembahan, ramai yang berdiri dan hargai apa yang kami persembahkan, ujarnya. Sharif dan Saiful muncul sebagai juara Family Duo musim ketiga dan berjaya membawa pulang trofi serta wang tunai sebanyak RM100,000. Pasangan tersebut mendapat markah keseluruhan sebanyak 81% sekaligus menewaskan duo Adira dan Emma Suhaimi yang memperoleh 60.6% serta Hakim Rusli dan Arif Bahran 58.3%. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.